Ada kemarin kabilah. Anak papa hak tiga lain di day tu. Dia kata Menteri Besar Kedah selalu mengulang cacian apa makian kepada Perdana Menteri. Pasal itulah Perdana Menteri tak mau jumpa dia. Saya duk heran bila aku caci dia. Saya tak pernah maki Perdana Menteri. Saya hanya beri hujah saya. Pasal ternyata apa yang dia lawan dulu dia sedang buat sekarang ni. Contoh nama apa India tu? Orang panggil Jelutong. Ha. Kawan baik Datuk Seri Syahidah. Jelutong kata PM tak mau jumpa MB Kedah. Pasal MB Kedah selalu mencaci maki PM. Saya pun nak cari balik bila aku caci maki dah. Hak paling kasar saya pernah kata, buka mulut bohong, buka mulut bohong. Dia bohong sungguh. Memang dia berbohong. Kalau orang berbohong, lepas tu kita tak kata bohong, nak kata apa? Tipu. Tipu kurang sedap lah. Mesti kata bohong. Dia bohong yang pertama hak saya mula saya marah. Weh, dia tahu dia yang marah, kita marah dia tak tahu. Ha. Wah, kami tunggu. Weh. Dia bohong mula-mula hak saya meninggikan suara ni. Pertama sekali dia kata projek KSP tu tak boleh buat pasal kontraktor yang mencadang kepada dia tu tarik diri. DCK. Dia sebut dalam parlimen. Hatu bohong. Apa tulis tak oi? Hatu bohong. Pasal projek tu state punya projek dicadang sejak 2014. ECK dilantik tahun 2021. Diberi tempoh 8 bulan untuk deposit 2.3 bilion kepada PTG untuk pengambilan balik tanah. Kalau hang fail, aku terminate hang. Kita lantik dia. Bukan projek itu dia punya. Tapi dia jawab dalam parlimen. Dia kata projek itu dipropos oleh ECK. Kerana ECK tarik diri, maka projek itu batal. Dia bohong. Tu saya mula marah. Pasal kita usahakan KSP ni tuan-tuan. Bukan kita tulis atas kertas modal dakwah dengan kertas lah. Tak. Modal kita, kita buat engagement semua player dalam industri tu. Kita dah pergi jumpa satu dunia ni. KSP punya management pusing. Lantik berapa konsultan dah? Paling kurang 5 konsultan. Paling kurang habis 27 juta. Untuk propose projek tu. Tahu-tahu dia kata projek tu batal sebab kontraktor tarik diri. Dan projek itu tak viable lah. Dia jawab dalam parlimen tuan-tuan. Orang-orang yang buat engagement dengan kerajaan negeri untuk involve dalam projek itu sama ada sebagai consultant, sebagai orang yang nak masuk buat projek MRO, sama orang nak terlibat dalam industri aero angkasa, sama ada orang yang akan terlibat dalam projek kargo, sama ada syarikat penerbangan yang akan landing di situ. Semua ni kita dah jumpa. Bila PM kata projek itu tak boleh buat, semua lari. Bila lari projek, orang-orang yang telah berjumpa dah ada MOU dengan kita. Kita buang duit 27 juta, kita buang masa 9 tahun. Walaupun bukan masa saya, bukan. Walaupun projek itu digagahkan zaman Barisan Nasional. Tapi semua duit itu semua duit kerajaan negeri. Semua duit state. Saya tak mahu duit state hilang macam tu saja. Bila seorang Perdana Menteri tanpa usul periksa, tanpa berjumpa kita, tanpa tanya kita, tanpa dapat penjelasan yang benar, tanpa dapat gambaran menyeluruh, tiba-tiba pejabat dalam parlimen yang kedua dia bohong, kata Syed Mohtar telefon dia kata tak bawa. Bila kita lantik Syed Mohtar? Tu dia bohong. Kalau orang macam ni kata bohong, nak kata apa? Apa apa aku lah. Ah, kincin.